diet mayo berhasil selama 2 minggu, 3 minggu, mudun 6 kilo. Tapi bener-bener, aduh, mainstream itu. Mau apa? Jadi bisa kentang telur. Kamu mau kampus turun? Berapa kilo? Seminggu sekilo aku mesti. Senin turun 1 kilo. Aku mesti lek tinggal. Tergantung latihannya. Tidak boleh. Ini belum selesai main kelok rono. Rono borong mari rono. Iya, kalau bosan nanti hati loh, besok punya bojo. Iya, bosan. Kalau diganti ya sepeda motor ya. Ganti bojo. Saya ini bosan meneh kalau bojo. Aku lah, jadi sih menemukan kalau dia mesti mau tambah kebal sendam mau aku sih. Enggak sih, enggak diet mayo. Oh, diet mayo. Sebenarnya diet mayo. Enggak usah pakai diet mayo. Diet mayo itu nanti airnya beli. Mbak Lian. Iya sih lumayan. Tiga minggu 6 kilo. Sini Romi ya. Tiga minggu 6 kilo. Kak nasi belas tadi. Kira 3 minggu 6 kilo. Orang kulo 1 bulan ini lo tau 15 kilo. Dia punya depot 77 Agnes Kusno itu. Tapi ya ngono kayak ada semaput. Iya. Kamu kalau kamu lagi cilik ya termasuk ini. Wede ya ini. Sebulan 15 kilo. Kok terus ibu berasa ya men, Mbak? Terus mereka kayak kan mandek toh, Mbak diet mayo meneh. Apa sampai mana enggak dijaga terus ah. Enggak apa-apa, bagus kok. Aku orangnya enggak bisa sih nek ngono itu, Pak. Barisnya kan kayak enggak doyan mangan dah saiki. Masakan enggak ada garamnya, enggak ada micine, paling enggak ono garam lah. Iya toh. Nek ono garamnya lo sok, akhirnya kan enggak makan. Percaya toh? Iya, aku itu ya nomor satu nge-gym supaya aku bisa makan enak. Tidak ada pantangan, tidak ada penyakit, itu nomor satu. Karena di sini itu kebanyakan ya yang nggak boleh makan ikan laut, harus ikan tawar, kayak no. Nggak boleh makan tahu tempe enaknya kayak gitu.